tetap sakit satwa. Pengennya kondusif di Madiun. Kalau emang ada yang dari luar Madiun bikin onar, kita hadapi. Kita hadapi sama-sama. Sudah lihat videonya yang bisa tentunya teman-teman seperti apa. Semoga ada teman-teman juga teman-teman. Min. Ya, minta kepada semua teman-teman apakah pengabdian Yun saya Ajeng Jepol yang selalu sigap mengawal saudara-saudaranya baik itu sub ranting, ranting, cabang, sampai kita digada terdepan. Pertanggungjawaban kita tetap langsung kepada Bapak Pengasuh. Jadi kalau ada kejadian sampai terjadi onar kata Bapak Pengasuh sampai ke sini gobloke korlape. Gitu Mas. Kita punya korlap. Kita harus selesaikan. Kita koordinasi sama pihak keamanan. Kita selesaikan. Jangan sampai di sini Bapak Pengasuh kita handle. Itu fungsi kita sebagai korlap. Korlap bisa tarung, itu pilihan terakhir. Kita satu, mengondisikan. Dua, koordinasi sama aparat. Ketiga, kita menenangkan massa. Kalau memang kita harus tarung, itu pilihan terakhir. Dan saya yakin kalau korlap sudah tarung, pasti hancur. Kita luluh lantangan. Siapa yang bikin onar, kita luluh lantangan. Itu pilihan terakhir. Siap! Korlap! Terima kasih.